Let's move to another story. Gagal menikah seakan membuat dunia Jessica Iskandar runtuh. Hingga kini Jedar belum bisa move on dan masih teringat kenangan akan sang mantan. Jika begini, mungkinkah Jedar dan Richard balikan lagi? Who knows? Gagal menikah dan akhirnya putus dari Richard Kyle tidak berarti Jessica Iskandar langsung melupakan pria blasteran Indonesia Australia itu. Buktinya, saat senam bareng Giselle Anastasia, Jessica dengan lancar dan benar menjawab semua pertanyaan seputar sosok Richard yang dilontarkan mantan istri Gading Martin itu. Berapa tahun sih Richard Kyle lahir di kota mana? Kota Sydney. Terus tinggi badannya Richard berapa? 191. Terus pertanyaannya lagi, nama papanya Richard siapa? Martin kah? Wih, luar biasa. Melihat respon Jessica atas pertanyaan dari Giselle, menandakan ibu satu anak ini tidak terpengaruh oleh rentetan sindiran yang dilontarkan kakaknya Eric Iskandar terhadap Richard. Ya, apalagi Richard tetap berhubungan baik dengan El Barak, putra sematawayang Jedar. Bahkan, baru-baru ini Richard mengajak El main sepeda di kawasan Senayan, Jakarta. Dan El pun tampak senang menghabiskan waktu bersama pria yang akrab ia sapa, Daddy itu. What do you mean? I want to get married on it. First day riding a new bike. Are you excited? Mm-hmm. Oh, Gavel, let's try it. Go. Nice. Look how fast you are now.